Hai. Assalamualaikum adik-adik. Selamat Hari Raya. Well, Kak Leila, hari ini hari raya ketiga. Ya, hari ini hari Sabtu kan? Ya, Sabtu hari Sabtu selepas raya ya. Raya 13 kan? 13, 14, 15 lah, ya. Well, syukur pada Allah Taala sebab dapatlah juga ya. Kak Laila ni tambahkan, sambung lagi apa-apa yang Kak Laila nak kongsikan bersama ya. As I told you, Kak Laila ni macam cakap dengan you kan, as adult ADHD, I ni ada low self esteem juga kan ya. Adik-adik musik ya, adik-adik musik, Along dia kata, you nak buat video Along, you baiki lah gigi tu, dia kata. Allah, sedihnya rasa kakak yang dah tua ni. Tak apa, it won't discourage me. As I told you, nothing is important to me. Yeah. Sepenting-penting, yeah. The most important is ilmu yang I ada. Dan ilmu yang I nak kongsikan bersama. Yeah. Bukan nak kata ilmu yang saya ada tu banyak, yeah. Nanti saya jadi uju. What I mean is, betul, thank you for my siblings, to my siblings, for telling me that I must repair my teeth. Ya, untuk cantik orang memandang. Ya, doakan. Ya, doakan. I will take some time, ya. Tinggalkan anak saya yang autism because I have two boys with autism. Ya, bukan hanya autism Allah uji dengan ADHD. They are both autism and ADHD. Kalau autism saja, it doesn't, I don't think my life is chaotic like this. Ya. Talking about chaotic life, ya. Saya bukan nak jadikan dia alasan, tapi kalau you fikir balik, saya nak tinggalkan untuk pergi ke klinik dentist, tinggalkan budak-budak, ya. Dengan keadaan yang sekolah kejap tutup, kejap buka, kejap tutup, kejap buka. You get me, Ana? Lepas raya, I cannot imagine. Yeah, when my students of UiTM, they are coming back. They want me. They need me to teach them online. Yeah, itu constraint yang Puan Laila ada. Yeah, so abaikan untuk hari ini gigi Kak Laila ni. Yeah, I will start talking about apa perkongsian saya dengan my husband. Yeah, perkongsian kami beberapa hari lepas dan saya beritahu pada husband. Yeah. Beritahu dan meminta maaf lah ya, berpasal raya kan. Raya ni saya rasa walaupun raya PKP, raya dekat rumah, tapi Kak Laila rasa Kak Laila raya betul-betul ya. Maaf banyak ya bila saya cakap raya betul-betul, macam family saya dekat Rembau mesti sedih. Kenapa Along cakap macam ni? Tak boleh balik? Along kata suka. No, raya kali ni lah saya rasa saya jadi isteri yang solehah. Ya, setelah saya dapat mengenal pasti penyakit saya tahun lepas, ya. Tahun lepas tu selepas raya, bulan 8, ya. Tahun inilah saya rasa saya dapat tahu, ya Allah, ya Rahman. Ya, bersyukurnya dapat suami yang baik. Boleh lagi ambil, minta maaf, ya. Sebab, sebacam saya cakap dengan you, ya. Orang ADHD ni, perangai dia buruk. Ya. Bukan kita tak menghargai pasangan, ya, dek. Sebab kelebihan ataupun kelemahan kita ni untuk mengawal emosi itu ialah satu daripada ciri simptom orang-orang ADHD. Failure to control the emotional or their self-control. Yeah? So I'm not self-control that much. Kalau saya marah, saya marahlah. Yeah? Marah suami macam marah budak-budak. Yeah? Itu zaman jahiliah lah. Saya rasa dah 10 tahun ke belakang ni saya tak buat dah macam tu, ya. Walaupun saya rasa waktu tu saya tak kenal pasti pun lagi saya ada ADHD, ya. Tapi Allah, kasih sayang Allah, ya. Apabila kita cuba mencari, 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 memuana hasabah diri setiap hari, insyaAllah Allah berikan peluang, ya. Okey, saya nak teruskan kepada apa yang saya nak cakap dengan husband, ya. Pada pagi raya, ya. Bila saya cerita dengan abang, bang, saya kata, syukur pada Allah, ya bang. Kita ni terpilih, bang. We are having kids that we have four kids.
awal-awal kita kenal pasti two of them are autism. Ya, memang Iman daripada awal memang kami tahu dia memang ada ADHD. But what is ADHD? We couldn't care less. We focus on autism. Ya. When it comes to ADHD, kenapa Allah menjentik saya untuk tahu dan mendalami apakah itu ADHD? Macam saya katalah, when last year the doctor said I am actually an adult ADHD, barulah saya pandang ke belakang balik. Ibarat orang kata bawa kereta buruk datang kat bengkel, kita nak rawat balik susah tu, ya? Okay. So back to the story. Saya kata, what is the challenge? Betul lah kata doktor, Dr. Russell Buckley. Ya. Yeah? Kalau you type Russell RussellBarkley dekat ADHD dekat YouTube, you akan dengar banyak ilmu daripada dia. Ya. Yeah? Antaranya parents of ADHD, dia kata, they are unique parents. Yes, they are unique. Bukan nak kata saya ni unique. Saya pun sendiri ADHD. And having said that, I have 4 kids. Along the way, I bawa perasan. Yeah? Everybody in the family. Sorry lah nak to say everybody, termasuk my husband pula kan. 5 of us. Me and my 4 kids. We do have ADHD problem. No wonder. So my neighbor, Cik Ni Azahan, Puan Yanti, Cik Manaf, ya, yeah? Puan, saya tak ingat pula nama siapa pula, dah lama saya tinggalkan, ya, yeah? Di Bangi dulu. In fact, dekat Dungun ni, Cik Azli, ya, yeah? Dengan isteri, ya, yeah? Saya minta maaf, ya. Yeah? Keluarga kami memang, ya, yeah, agak bising di sebelah rumah. Kenapa? As I told you, family ADHD ni, kami tidak bercakap. We are not talking, but we are yelling. We yell each other. Kenapa yang jadi menengking tu? Sebab masing-masing tak faham arahan. You get me? Anak-anak saya, macam manalah saya kata ke husband, ya Allah, ya Tuhanku, bang. Memang kita dipilih oleh Allah Ta'ala. Orang lain pada usia anak 17 tahun, 18 tahun, anak saya yang kecil 15, Irfan. But he's a mild autism and mild ADHD. Sampai sekarang, kita kena melalui balik macam orang yang anak dia daripada 1 hingga 6 tahun. You get my point or not? As I told you, ADHD, they have problem with the what and the when. You know what is what and when? Apa dan bila nak buat. Contoh, keluar bilik air. What to do after you finish taking your shower? Of course lah, you ambil tuala tu. Keringkanlah badan you. But my boys at the age of 16, 15, 18, I still have to do. Like what you guys did when your kids were below 5 years old. And at the age of me, 50 years old, and my husband is 51. Can you imagine how painful it is? Ya Allah, ya Rahman. Kasih sayang Allah. Ya, doakan kami tabah. Ya. Kalau tidak kami sapukan, dia akan melilih-lilih air badan daripada dalam bilik air. Tak cukup dengan itu, kadang-kadang tuala yang dilapkan ke badan tu tak ditutup kepada tempat-tempat yang sepatutnya ditutup. Ya, should I tell you this? Tapi itulah fakta. Begitu juga pada malam hari. Anak orang pukul 10 malam dah tidur. But our kids at 3 a.m. still with the handphone. Dulu tak ada handphone pun sama. Dia akan buat projek, apa-apa projek lah. And as you know, and my boys memang hyperactive. Paling pun, kipas berdiri tu dia akan cabutkan. Sehingga tinggal dia punya besi tu je. Dengan dia punya tangkai. TV, tak boleh nak kata dah berapa banyak, berapa puluh. Tengoklah dekat bilik store. Ya, yeah? So saya bila cerita macam ni, macam I am grumbling. Ya, yeah? No. I'm sebab Dr. Mahaya kata tidak boleh bersungut, tidak boleh to look to the past. Ya,
tapi saya untuk video-video saya memang saya look to the past kerana berkongsi pengalaman ya dengan orang di luar sana. Apa yang berlaku pada keluarga kami? Ya. Kalau beri arahan anak-anak, ya Allah ya Rahman. Kalau ikut sains betul-betul pada usia anak 15, 16, 17 tahun ni, mereka dibuat kawan. Kami belum boleh buat kawan lagi dengan anak-anak kami. Kami kena seperti mereka daripada usia 1 hingga 5 tahun. Semuanya kami nak kena beri arahan. Ya? Tidur malam, tidur. Tapi tidak. Dan apa yang terjadi? They are restless during the daytime, the next morning. Bayangkan ya, saya nak gerakkan pagi subuh ya. Tapi kerana Allah beri saya orang-orang baik di sekeliling saya, ustazah-ustazah yang saya dengar, tak apalah dia kata. Lah gerak dia orang pagi-pagi tu, insya-Allah itu adalah bonus kepadalah kalau dia bangun dan solat. Tapi biasanya berakhir dengan kekalahan saya. Dan saya menangis apabila mereka tidak bangun sampailah ke 8 pagi. Doakan saya. Ya, anak-anak saya mungkin rasa marah. Ibu, you are telling about us. Ibu bercerita mengenai anda semua sebab kita tidak boleh bercerita mengumpat tentang orang lain. Nak? Supaya orang lain di luar sana yang bila ada anak ADHD, dia akan cuba buat persiapan. Cari ilmu, outsourcing for some information like your parents is doing now. Ya, ada banyak lambakan. Ya, ada banyak lambakan ilmu. Yang bukan ilmu, sampah pun banyak di internet. Sebab itu ya, sebagai parents of ADHD, kita kena cuba cari yang terbaik. Cari journal, jangan cari yang dekat blog. Saya minta maaf kepada blogger, saya pun blogger juga. Iman Special Boy. Ya, imenspecielboy. Ya, .blogspot.com itu blog saya. Maksud saya bukan semua blogger itu mencari ilmu dan mencari jurnal. Ya? Macam-macam. Suruh makan A, B, C, D, E untuk menyembuhkan ADHD. Dan sebagaimana yang saya cakap, bukan saya nak membuat orang luar di sana putus asa ya sayang. Tidak boleh kita berputus asa. But as according to Dr. Russell Buckley, ADHD is a diabetic of the brain. What does it mean by diabetic of the brain? Kencing manis tidak boleh dirawat sayang, tetapi boleh dikawal melalui ubat-ubatan, cognitive behavioral therapy. Sama-samalah kita carikan ilmu, ya adik. Jangan kecewa, doakan Kak Laila masih tidak berputus asa, ya. Saya kesian dengan kakak. Bila kakak balik kampung, Pak Teh marah, ya. Along, anak tu suruh buat kerja, dia kata. Ya Allah, ya Rahman, Allah saja yang tahu. Walaupun dia celik mata Teh, bibik dia ada. Aduah sedar-sedar, dia sedar tak ada bibik lagi lah. Pada usia dia 3 tahun, saya ambil bibik, ya. Berusia 3 tahun ke atas, memang dia ada bibik. Tapi kami adalah ibu bapa yang berpendidikan, ya. Ahli keluarga saya yang lain di luar sana, kami menyuruh anak kami membuat kerja. Tapi sebenarnya budak ADHD ni bukan mudah untuk disuruh ya. Macam saya cakap, they can be in front of the handphone for 3 hours direct without doing nothing. Ya. Tapi dia tak boleh untuk kita suruh bekerja. Sebab apa? Game itu ada external stimuli. Bila dia skor, dia nampak markah dia berapa. Bila saya suruh dia buat kerja, adakah saya bagi markah? Dan saya tak tahu. Rupa-rupanya, mungkin saya kena merasuah mereka dengan duit. Adik, RM1 buat buang sampah. Kakak buat macam ni. You get me, Anna? So, adik-adik, Alung minta maaf. Ya? Ini adalah ruang untuk Alung beritahu kalian. Because, kata Mak pagi tadi dekat phone, eh kau berontilah cakap pasal ADHD tu. Bonci adik-adik kau, dia kata. Tapi tidak. Saya tidak akan berputus asa. Ya? Kalau tidak tak bercerita pada hari ini, orang akan terus berpandangan serong terhadap ibu bapa yang ada anak ADHD. Because they are known as having
behavioral problem, sayang. Mereka tidak tahu jaga adab. Ya, ada orang, tak ada orang, mereka macam tu saja. Mereka makan seambil sebanyak-banyak mana masuk ke dalam mulut masing-masing. Ya, tapi anak saya tidak, alhamdulillah. Ada yang dapat saya ajar, ada yang tidak dapat saya ajar. Ya. Okay, apa lagi? In term of dia punya pelupa. Ya, saya dulu, ya Allah, ya Rahman, abang. Ibu nak keluar ni, sekarang. Matikan api nasi abang, ibu ya nak. Tak mati-mati, sampailah I balik. Itu satu hal, tak apalah, nasi tak apa, dia warm, mojo baru. Kuman tu tak boleh hidup. Tapi, apa yang berlaku ialah, saya buka air mesin basuh, sebab mesin basuh saya, dia separa automatik ya. Saya kena tunggu air habis, penuh dan tutup air berkenaan. Dan apa yang berlaku bila saya balik daripada beli barang dekat kedai runcit, tengah nak masuk, orang kata, selisah habis. Pergi beli celisah, jauh, Kelantan kata. Saya balik beli dapur saya, berlana-lana, macam kolam. You know why? Dia lupa untuk menutup air baik. So, you get me? Forgetfulness is another symptom of ADHD. Yeah? Banyak, sayang, terbanyak. Yeah? Sampaikan saya kata, dia memenatkan. Contoh, children with ADHD, dia tak boleh tolerate dengan frustration. Dia tak boleh frust. Bu, tolong beli Maggi, contoh. I lupa beli. Melantun-lantun dia nak marah. You get me? Dia tak boleh tahan, sabar. Kita katalah, sabarlah kak, sabarlah apa, sabarlah, tidak. Kalau dia nak AA sajalah. Ya. Yeah? So, bayangkan. Kadang-kadang saya rasa macam, ya Allah, jadikanlah aku ni tidak kena penyakit mental. Mental you, psycho. Yeah? So, saya tak nak cakap banyak lagi. Nanti ikat point, saya akan cakap lagi. Saya minta maaf pada orang luar sana yang mungkin tak berapa suka. Yeah? Tapi itulah fakta yang sebenar. Dan cikgu di sekolah, kalau gagal memahami anak-anak ADHD ni, anda akan sangat stres di sekolah. Silap-silapnya, you will be mean to them. You know what is mean to the students? Bila you benci dekat budak tu, you tidak akan suka dan you akan pulaukan dia dalam kelas. You get me, cikgu? Cikgu tak cuba menyelami apa itu ADHD children, cikgu. Cikgu marahkan dia depan orang dan dia akan ingat cikgu sampai dia mati, cikgu. Bukan saya nak ugut cikgu, ya. There is some proper way to do. Call him or her alone in your room and talk to him or her nicely. Touch them. Ambil tangannya, usap kepala dia. Kenapa? Ya, Nabi Muhammad, Rasulullah kita. Kepala anak yatim diusap. Ya, mulalah ibu-ibu yang ada anak ADHD. Usaplah anak-anak anda sekarang. Ya, saya minta maaf. Saya janji setiap video saya 15 minit saja. So, I exceed 3 minutes. Next time, insyaAllah, I got to the time. Ya? Yeah? Okay, sayang. Assalamualaikum. Doakan Kak Laila dengan suami. Tetap sabar. Dr. Tajuddin Muhammad PPD Dungun, ya, kepada klik dia, tolong bagi sokongan moral kepada suami saya. Dan UITM Dungun, alhamdulillah, saya telah dapat sokongan anda sekarang. InsyaAllah. Assalamualaikum.